Kemudian tanggal 9 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu ar ahtasibu an yukaffira sanata allati qablahu ba'dahu." Ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Nah, 1 sampai 8 1 sampai 8 Dhul Hijjah, maka disunahkan, tetap disunahkan disunahkan, yang mau puasa silakan tapi dia dalil umum, ya ada dalilnya tadi dari hadis Hunayda bin, bin Khalid tapi dipersilisikan, seandainya pun hadisnya do'if, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha empat mazhab ya. Seperti uh, disebut uh, apa namanya mazhab Maliki kemudian mazhab Hambali Ibnu kudamah, ya kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi ya mazhab Syafi'i uh, disebutkan juga uh, nawawi ya. Kemudian uh, difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syih bin Ba, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan yang semampunya mau bolong-bolong enggak -bolong, ada masalah tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya ya dalil, -dalil khususnya taib